Assalamualaikum guys, yo. Balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game Red Desert. Jadi guys, ini game yang bisa dibilang baru rilis di Play Store Indonesia. Rilis di tanggal 13 Desember. Berarti ini game jalan seminggu rilis. Jadi kalau kalian yang mau main ini game, berarti statuskan ya link di deskripsi. Langsung dicek aja guys. Oh, masuk ke cerita. Gamenya bahasa Inggris. Di sini manusianya kayak ada tumbuh kristal-kristal gitu ya di badannya. Oh, bener kan? Terus apa yang terjadi? Masuk ke gameplay dong. Ya ini kan game ide, jadi tinggal di ikutin-ikutin aja ya petunjuk-petunjuknya, kayak disuruh naikin level dan lain-lain ya. Up dulu. Nah ini masih mending guys, nggak kayak tadi yang gamenya dari siapa, dari ini Mobirix yang kayak tabrakan gitu lah guys. Ada misi 7 hari kayak game RPG gitu ya. Jadi ini misi 7 hari, hadiahnya lumayan wadidaw banget ya nih tuh. Hitung aja berapa itu ya. Misinya ya ada login, ada clearing stack, jadi rajin-rajin main aja. Biasa game kayak gini nih ada iklan ya jelas. Ada lebih ada iklan ya, ya jelas juga. Ini yang gratis paling atas. Lanjut ke sini, ada bulanan login, hadiahnya ya lumayan, hitung sendiri ya selama 14 hari. Awal main dikasih 40.000, 50.000 diamond, beh sedep. Dapat 1.000 lumayan. Nanti aja kalau mau nonton iklan ya. Nah cuman di sini minusnya satu guys. Kenapa saya bilang minusnya satu? Ya gimana ya? Mau login pakai akun Gmail kagak bisa. Jadi mainnya ke Guest. Nah, mau nge-save-nya gimana? Nanti kan cek-cek aja ya di bagian setting sini. Siapa tahu bisa nih. Siapa tahu bisa ya. Karena di sini akunnya Guest. Tinggal dikaitkan aja sih. Saya pakai nama andalan aja, nama perempuan itu Lisa Chang. Visual setting gini ya, kayak kagak mukul. Ini lewat iklan. Ini kalau mau beli dapat 30.000 dong. Ya kira-kira 100.000 lebih ya diamondnya. Dia questnya kita kelarin aja, fokus ke misi. Oke lanjut. Nah ini sama guys, fiturnya sama game yang sebelumnya ya, yang dari Mobirix. Main level, tapi di sini ada AP-nya ya, jadi harus dinaikkan. Karena kita mau main one hit, jadi fokus ke level aja. Skillnya tinggal di akurasi. Oh, skillnya bisa dilihat ya, ada kayak level minimal gitu. Dilihat dulu skillnya. Oh gitu doang. Kira gue ada yang wah-wah didau gitu.
Merge all ini ya tinggal ini ya guys, digabungkan aja. Semisal kalian punya dupe banyak. Sudah. Lanjut. Kita nggak punya tangan belum. Jadi ini belum ada gacanya ya, belum kebuka kah atau gimana? Pokoknya main aja dulu. Buat lawan bos ya seperti biasa. Kalau apa? Durasinya tidak mencukupin ya kalian disuruh ngulang. Oh. Bisa bawa 5 karakter. Yang kita dapatkan kagak dapat dari mana aja. Level 27. 315, 415, 1515. Oh, jadi bukan digaca ya, tinggal main aja. Tuh, dia bantu kita di belakang. Manajemen profil. Sudah. Karakter utama bisa diganti atau enggaknya kurang tahu ya. Pokoknya main aja dulu. Dapat diamond lagi dong. Ya, game kayak gini nih pokoknya nikmatin saja. Biasa kan game idol tuh yang unik tuh kayak kemarin. Tuh, langsung bertiga. Kalau ini kan bertahap tapi dapatnya semua gratis, tinggal kalian aja nih nge-up yang mana, yang bagus yang mana, ya terserah kalian gitulah. Fokuskan ke yang ada aja. Oh. Terus ini diamond buat apa? Kalau gacanya juga nggak ada gitu nah. Ya main aja dulu. Bisa di up juga. Oh, gacha ada guys di sini ya, di sini. Nah, oh, kita coba dulu paskan level 2 lah. Dapat yang epic dong, tumben-tumbenan gitu nah. Senjata yang kita pakai ada perubahan kah atau gimana nih? Ada guys, ada perubahan ya dari senjata doang. Sisanya kagak ada. Lanjut. Dapat isi lagi. Oh. Gacanya mantap ya, kayak tersembunyi gitu. Level 27. Keluar. Udah gitu doang. Satu detik 17 guys baru buka. Dapat ungu aja udah lumayan loh ya. Lanjut.
Nah, armor kebuka. Armor dapatnya random. Mana aja keseluruhan ya, kayak baju, tangan, sama kacamata. Sudah gin cukup. Ya, kita main sampai teman kita datang lah ya. Masih level 30. Nah, di sini kita udah dapat teman kita. Oke, namanya Maria. Langsung kita perkuat aja. Nah, di sini ada bintang-bintangnya ya. Jadi kayak disuruh naikin level dulu. Jadi gacak ah. Pokoknya semuanya ada berhubungan gitu ya. Oke, dapat skill baru. Oke. Kita lihat skillnya. Ya gitu aja sih. Dapat lagi. Ini kayak satu jalur aja gitu nah guys. Dapat lagi, langsung dipakai dong border. Ya, jadi menurut yang gimana? Kalau saya sini game seru, rekomen main aja. Karena game middle ya gini-gini aja terus sampai kalian kuat. Bisa dong ngomong, ya jadi menurut kalau sudah ya udah. Gak ada lagi, gak ada lagi, gak ada, ya udah. Oke, dadah. Nah, kita di chapter 2.